Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Saya Mira dan Aiman ada kat sebelah ni. So hari ni kita bertemu lagi kita di Live Sri Jendela. Hari ni kita akan kongsi pasal tips untuk memilih cat yang terbaik di bilik tidur. Okay. So cepat. So cerita. Okay, sebelum tu kita akan bagi tahu yang kedai kita berlokasi di Bandar Section 2 Jasin Bestari dekat sebelah DM Point. Kedai kita buka pada setiap hari jam 9.30 pagi hingga 6.30 petang. Okay, tanpa membuang masa kita akan share warna-warna yang sesuai untuk bilik tidur. Super layman. Malu lah. Okay. Warna first kali warna biru. Biru laut. Warna biru laut. Kenapa biru laut ni sesuai untuk bilik? Sebab biru laut ni dia memberi ketenangan dan kedamaian. Lagi satu dia warna yang lembut, so sesuai lah dengan bilik. Sebab kita nak bilik tidur kan, kita nak tidur kan, so kita kena tengok, kalau ni nak masuk bilik tu nak tengok macam tenang je, so biru ni, biru apa ni, biru laut ni sesuai untuk bilik tidur. Kalau boleh padankan dengan perabot yang warna putih, ha, so dia kena lah perabot warna putih, dinding warna biru. Cepatlah tolong. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Okay, so berjumpa lagi kita di Live Sri Jendela. Okay, so kepada anda, jangan lupa tekan button share tu. Sharekan live ni, mana tahu rakan-rakan anda yang baru saja berpindah rumah. Sebab sekarang ni dekat ada rumah-rumah yang macam baru, perumahan baru banyak dekat apa ni, Melaka ni terutamanya. Ada dekat Duran Tunggal ada, dekat Macap ada. So mana yang baru saja nak berpindah rumah, masih lagi tertanya-tanya warna cat apa yang sesuai untuk bilik tidur rumah anda. Okay, so tips pertama tadi pilih warna biru. Sebab apa warna biru, Mira? Dia bagi ketenangan dan kedamaian. Dia macam screen. Dia lebih, orang kata tenang lah, lebih. Dia berikan suasana ketenangan lah. So kalau anda nak environment yang relax, yang santai, ataupun anda ada masalah insomnia ataupun migraine, so warna biru ni warna yang bagus untuk anda guna sebagai cat di dalam bilik ataupun sebagai langsir di rumah anda. Kalau anda tengok belakang, tengok warna biru, warna dia lembut, warna dia santai, simple je. Tak terlampau stress sangat lah, warna dia relax je. Kalau kita pilih warna-warna yang terang, so dia boleh juga kalau anda nak pilih warna-warna yang terang. Tapi yang kita share ni 5 warna yang apa orang cakap, yang mengikut kajian warna, adalah warna yang sesuai kalau kita nak letak dekat bilik kita ataupun bilik tidur kita. Alright. So tadi adalah warna warna biru. So kalau dia nak cantik lagi, nak bagi dia lagi smooth, kita padankan dengan perabot warna apa tadi, Mira? Warna putih. Alright. Tips yang pertama tadi, anda boleh pilih warna biru. Sebab warna biru ni dia dapat bantu untuk berikan ketenangan dan kedamaian. Dia cool lah, warna cool. Warna cool, okay. So kalau anda macam misal kata macam cerita cakap tadi lah, kalau ada masalah tidur ataupun anda ada masalah migraine, so kalau anda pilih warna langsir, warna biru terang, warna biru laut macam yang Mira tunjuk tadi kan, warna biru je ni. So tengok, kalau anda tengok kat sini dalam gambar ni pun dia dah nampak relax, nampak santai. Lagipun warna biru ni dia akan berikan suasana luas tau. Dia buat suasana rumah kita jadi luas. Jadi tak adalah nampak sangat bosan, tak adalah nampak sangat macam dah macam suram macam tu. Bila tidur kita tu nampak lagi luas. Ya, betul. Warna biru luas. Warna biru ni warna dia terang, so dia boleh membuatkan bilik tidur kita luas dan juga cantik lah. So sebab kalau anda perasan live kita sebelum ni, kita ada share kepada anda cara untuk buat ruang tamu kita jadi luas, kemas, teratur. So antara warna-warna yang kita pernah mention adalah warna biru. So hari ni kita detailkan lagi
tentang warna apa yang sesuai untuk bilik tidur, iaitu pilih warna biru. Okey, so warna seterusnya apa dia, Mira? Warna coklat. Okey, coklat ni apa benda ni, Mira ni? Kebaikan dia ni. Kebaikan dia. Dia macam klasik. Yelah, yelah lagi. Sorry. Lagi satu warna coklat ni, dia warna yang dibagi Okey, tak payah. Kita yang macam skrip lah. Okay. Kita ikut pengalaman lah. Okay. So, warna coklat ni, dia berikan kita suasana yang klasik, yang tradisional. Kalau anda perasan, macam rumah-rumah kampung kebanyakan dia buat daripada kayu. So, bila kayu dia nampak minim, apa ni orang cakap? Suasana klasik tu, suasana yang macam mana? Macam mana nak terangkan? Coklat ada depan. Coklat dalam tu? So bila coklat ni dia buat suasana rumah tu berkonsepkan klasik dengan tradisional. So kalau anda perasan, kalau rumah-rumah lama kan dia pakai kayu kan. So bila kayu, so dia nampak ketradisionalan dia kat situ. So kalau ya betul lah. Ketradisionalan dia dan klasik dia kat situ. So warna coklat ni adalah dikira macam warna bumi juga. Dan so dia memang sesuai lah kalau misal kata anda nak environment di rumah anda nature, ya betul. Apa tu orang cakap, lebih kepada alam. So antara warna-warna alam adalah warna coklat dan juga warna hijau. Okey. So coklat ni dia akan berikan situasi di rumah anda, kalau misal kata anda nak tema-tema klasik atau tema-tema tradisional, anda boleh pilih perabot-perabot jati, cat pun cat warna coklat cair atau coklat krim, lansir. Kalau anda nak warna, anda boleh pilih warna hijau. So tu adalah warna-warna yang apa orang cakap, warna-warna bumi lah ataupun warna-warna nature. Alright, so tips seterusnya, warna hijau. Hijau ni apa benda ni, Mira? Oh, warna hijau ni dia boleh bangkitkan mood kita kalau kita bangun pagi-pagi kan. Sebab ada orang cakap warna hijau ni kalau kita pandang kita boleh hilangkan ngantuk. Tak tahulah, pernah baca. Betul tak? Cuba cakap betul sekarang. Okay, so lain. Dia akan jadikan ruang yang kecil tu lagi luas. Warna hijau. Warna hijau. Hijau macam mana tu? Hijau adalah warna hijau-hijau yang hijau dia hijau macam ni lah. Hijau-hijau terang macam ni. Hijau-hijau terang macam ni, hijau-hijau daun. So hijau-hijau daun ni kalau misal kata, macam saya cakap tadi lah, dia warna yang sepadan kalau anda nak padankan dia dengan warna coklat. Sebab dia adalah warna alam ataupun warna nature. Dia akan berikan perasaan refresh. Kalau kita macam ada tak terbaca artikel yang kata kalau kita nak nak rasa diri kita refresh, nak rasa diri kita segar ataupun kita dah terlampau banyak sangat berfikir, kena tengok banyak benda berwarna hijau. Kena tengok banyak benda berwarna coklat. Sebab betul lah, kalau bangun tidur tu tengok hijau boleh hilang tu. Ya betul lah. So kalau kita tengok benda warna hijau tu, kita akan rasa refresh. Otak kita macam dia akan reset balik. Dia macam kalau handphone pun lama-lama kita kena klik capture tu lah. Kita kena padamkan app-app kat belakang. PC pun sama. Kalau kita biarkan lama-lama nanti dia akan panas. Bila panas dia akan stress. Bila stress, dia akan jam. So bila jam kita kena clear capture. Sama lagi dengan otak kita. Kita pun kena ada waktu untuk kita, untuk relax, untuk santai. So antara kalau kita nak relax betul-betul, ambil masa lama betul tak? So kita kena tengok banyak benda-benda berwarna hijau, benda-benda coklat ni, benda-benda yang buatkan kita rasa tenang dan juga santai. Tu antara, tadi kita dah share kepada anda 3 tips warna untuk anda pilih untuk bilik tidur. So tips yang pertama tadi warna apa, Mira? Biru. Untuk apa? Untuk ketenangan dan kedamaian. So warna yang seterusnya? Warna coklat. Okey, untuk? Warna macam nak gabung dengan nature lah. Warna apa tu? Warna apa pula? Warna hijau. Hijau ni boleh nampakkan ruang kecil tu lagi nampak luas. So yang warna kita mention tadi antara warna-warna yang juga boleh buatkan ruang anda nampak luas. Okey, so kalau anda nak buat bilik anda ataupun ruang di rumah anda tu ataupun bilik di rumah anda tu agak sedikit kecil, anda nak buat dia nampak lebih luas, nampak lebih cantik, nampak lebih eksklusif, so anda boleh pilih warna tadi antara warna biru, warna hijau, warna coklat cair. So itu adalah antara warna-warna yang boleh membuatkan ruang di rumah anda jadi besar, jadi luas. So anda boleh guna warna lembut. Ya betul, sebab dia warna-warna yang lembut. Alright, so warna yang seterusnya warna apa, Mira? Merah jambu. Merah jambu ni biasanya untuk
perempuan lah biasanya dia suka. Sebab warna merah jambu ni dia lebih kepada feminine. And then merah jambu ni dia apa tu kita baca tadi? Dia melambangkan kasih sayang. Apa belas kesian dan cinta. Lagi satu dia boleh nampakkan bilik tidur tu nampak comel lah. Biasanya bilik tidur pink ni atau merah jambu ni biasanya perempuan yang suka. Takkan lelaki juga kan, tapi kalau ada lelaki juga boleh juga. Ada je yang lelaki, kalau misal kata anda peminat warna pink pun boleh, lelaki tak ada masalah untuk anda gunakan warna pink. Sebab warna pink ni walaupun dia adalah warna-warna yang feminin, warna-warna yang romantik, tapi warna pink juga adalah warna yang kalau anda tengok iklan Sunset tu warna ni, warna kegairahan, warna ni, ya betul. Warna pink tu macam gitu juga. Warna pink tidak semestinya untuk feminin sahaja. Warna pink juga boleh lelaki digunakan. Boleh. Lelaki yang ada dalam hati dia ada taman, boleh pakai warna pink. Boleh, tak ada masalah. Sebab warna pink ni tak terhad kepada wanita sahaja. Dia juga boleh gunakan ataupun warna pink juga boleh kita pakai ataupun boleh kita gunakan untuk cat juga rumah. Untuk rumah lelaki pun boleh, tak ada masalah. Sebab warna pink ni dia berikan suasana yang yang relax. Sebab warna-warna dia adalah warna-warna yang pastel, warna light. Jadi dia akan membuatkan, macam saya cakap tadi lah, warna-warna yang kita mentionkan ni adalah warna-warna yang boleh memberikan ataupun membuatkan ruangan sempit tu jadi luas. Dan rumah kita tu jadi tenang. So anda nak kena situasi kat rumah anda adalah situasi yang santai, tenang, relax. Supaya anda bila balik je kerja, anda tengok warna dinding rumah anda, warna hijau, warna coklat, warna biru, warna pink. So dia, warna dia berikan anda ketenangan. Warnanya relaxkan otak anda. Bagi anda daripada stres kerja ni, dari pagi ke petang kerja mencari rezeki untuk anak dan isteri, untuk yang isteri, untuk anak-anak, untuk yang suami, anak isteri, untuk family, untuk family, macam tu ada. Okay, so kalau kita tengok warna kita, macam kita pilih warna hijau kan, tengok hijau, relax. Tengok coklat pun relax, tengok biru relax, tengok warna pink pun relax, santai je. So itu antara warna-warna yang boleh anda pilih untuk bilik tidur rumah anda. Tapi kalau anda nak gunakan tips ini untuk ruang tamu pun boleh, dapur pun boleh, kat mana-mana pun boleh. Sebab warna-warna adalah warna-warna meja ataupun warna-warna utama yang biasanya digunakan untuk cat rumah. So dia memang warna dia berikan anda, apa tu orang cakap, kira antara 5 warna terbaik untuk anda gunakan di bilik tidur. Tapi kalau anda nak gunakan untuk di tempat lain pun boleh, tak ada masalah. Okay, so untuk Mira, untuk warna yang terakhir yang kita dapat konsen kepada hari ni, warna apa ya Mira? Warna kalau untuk orang yang suka konsep macam elegan, bolehlah guna, bolehlah cuba warna ungu muda. Sebab dia bagi design rumah tu lebih minimalis. Malah nampak macam simple tapi kompleks. Macam perempuan, nampak simple tapi kompleks. Complicated. Ya, betul. Alright, so kalau anda nak environment rumah yang elegan, nampak minimalis. So minimalis ni daripada yang saya terangkan lah. Tapi kalau anda nak maklumat lanjut, insyaAllah kita akan buat live yang lain tentang betul-betul apakah maksud minimalis yang sebenarnya. Tapi minimalis yang ikut kefahaman secara asasnya macam gitulah. Dia nampak simple tapi complicated. Dia nak terangkan pun macam complicated. Macam itulah. Okay, so warna ungu ni adalah warna-warna yang elegan, warna-warna yang majestic, warna-warna yang macam dia boleh cakap, menenangkan dan menyembuhkan tekanan. Dia juga boleh juga, warna purple cair ni juga boleh membuatkan kita rasa tenang. So kalau anda nak environment macam tadi, saya baru saja ukur lansir rumah pelanggan kita yang dia gunakan warna cat dinding dia adalah warna purple cair ni. Saya masuk di rumah dia rasa macam tenang, refresh, santai. Sebab apa? Warna purple cair ni adalah warna yang membuatkan environment tu jadi, apa tu orang cakap? Dia macam daripada kita stres, dia nampak relax. Sebab anda tengok ni warna purple. So dia memang warna dia tak terlampau gelap, tak terlampau terang sangat. Dia just nice. Dia buatkan situasi kat rumah kita nampak elegan, nampak minimalis. So Just nice. Dia macam tak terlampau crowded, tak terlampau macam luas sangat. Dia macam okey-okey je. Tapi okey-okey je dia di atas sikit atau okey-okey je dia tu. Okey-okey. So tapi dia okey lah. Dia macam nak terangkan lah. Warna ungu ni kalau anda nak rasa perasaan dia, anda kena try dulu. Anda kena cuba dulu untuk cat di rumah anda. So anda boleh pilih tadi warna tadi yang kita dah konsen kepada anda. 5 warna. Warna yang pertama tadi apa dia Mira? Warna biru.
yang boleh bagikan situasi dalam bilik tidur tu tenang dan damai. Warna seterusnya? Warna coklat. Warna coklat. Pasal klasik. Klasik ke traditional ke atau macam nak tema nature-nature ke. Okay, yang ketiga? Yang ketiga warna hijau. Warna hijau ni hijau cair eh, hijau cair. Hijau lembut ke. Dia boleh nampakkan ruang yang kecil tu nampak lagi luas. Okay. Seterusnya warna merah jambu atau warna pink. Warna merah jambu atau pink ni dia lupa lah. Dia sesuai untuk yang berjiwa feminine. Lagi satu dia melambangkan kasih sayang lah. So kalau anda nak rasa keagrapan, kasih sayang tu lebih sikit, anda boleh pilih warna pink ni untuk diletakkan di bilik tidur rumah anda. Okay, so untuk warna yang terakhir, warna apa Mira? Warna ungu. Warna ungu. So ungu ni untuk apa? Muda. Untuk nampak lebih elegan. Nampak lebih elegan dan juga dia juga membantu menenangkan, menghilangkan tekanan. Menghilangkan tekanan. Okay, so yang kita orang cakap ni bukannya kosong eh, sebab dia memang ada dalam National Center for Health and Wellness. Aura warna ini dapat membantu mengubati bahagian badan yang mengalami tekanan. Okey, so kalau anda ada tekanan, warna stres, ya yeah, betul. Warna ni efek dengan Efek dengan diri kita, sebab kehidupan warna ni memang bukannya warna sahaja, sebab kadang-kadang ada kalau anda ada masalah stres, okey, nanti psikologis dia akan cadang kepada anda, okey, warna cat rumah anda warna apa? Okey, kalau anda warna ni, okey, cuba tukar warna ni. Dia akan berikan perasaan relaxing. So antara warna, 5 warna yang kita share kepada anda pada hari ini, warna-warna ni memang insya-Allah dia akan bantu kita untuk reduce kita punya stres. Sebab tu dia bagus untuk bilik tidur, tapi kalau misal kata anda pun nak gunakan untuk ruang tamu pun boleh juga, tiada masalah. Tapi kalau anda memang betul-betul nak, kan misal kata anda memang ada masalah insomnia, anda ada masalah migraine, so warna-warna ni memang dapat bantu anda untuk berikan suasana relaxing supaya anda dapat reduce anda punya insomnia dan juga migraine. Insomnia ni ada masalah tidur lah. Migraine ni masalah sakit kepala. Alright. So kalau kita ada masalah tidur, so bila kita tengok warna-warna yang relax, so lama-lama otak kita akan rasa tenang dan lama-lama kita akan tertidur, okay? So sejenis lain, kita adalah one stop, one station, one destination anda, di mana kita menawarkan pelbagai jenis produk di Seri Jendela, alright? So kita produk dan servis. Produk dan servis, okay? Okay, so tugas kita adalah untuk merealisasikan impian anda untuk mendapat hiasan rumah yang cantik, terutamanya dalam pemilihan langsir, alright? So tadi kita dah kongsikan kepada anda 5 tips pilihan warna yang boleh anda gunakan untuk bilik tidur di rumah anda, ataupun anda juga boleh gunakan untuk ruang tamu di rumah anda ataupun di mana-mana ruang di rumah anda, okey. So saya dan Mira minta maklumkan tentang bahasa tersasul dan sebagainya. Apa-apa pun anda boleh PM DM kami ataupun anda boleh hubungi nombor di 06 534 1312, ataupun anda boleh WhatsApp di 0114435400, dan kita dah pinkan kita punya apa ni, nombor di nombor WhatsApp dan call di komen. Jadi kalau anda ada sebarang pertanyaan ataupun anda ada sebarang idea yang nak kita kongsikan di live pun boleh juga. Ada customer kita sebelum ni nakkan idea tentang cara nak hiaskan rumah, tentang design contemporary, kita dah share kepada anda. Ada yang nak tahu tentang produk-produk di kedai, kita dah sambil-sambil kita live, kita share kepada anda produk-produk apa yang kita ada. Okey, seperti yang kalau anda tengok kat sini, kita ada sekurang-kurangnya, kalau setiap design tu, kita ada sekurang-kurangnya 45 warna, okey. Ada 45 warna yang boleh anda pilih. Yang ni ada 3 design, yang ni plain, yang ni bercorak, yang ni pun bercorak. Okey, mungkin kat dalam live kita tak berapa nampak sangat. Nampak sikit. Alright. Tengok, nampak sikit. Okay, nampak sikit. Alright. So, kita ada banyak lagi design yang boleh anda pilih. Yang boleh anda kenakan dengan cita rasa anda. So, kalau anda ada macam masalah dalam pemilihan warna dinding ke, pilihan warna langsir atau pemilihan perabot, insyaAllah kita boleh bantu anda, sebab memang tugas kami adalah untuk merealisasikan impian anda dalam hiasan dalam rumah, terutamanya dalam pemilihan langsir, alright? So, saya dan Mira minta maaf jika ada terkesan bahasa dan sasa dan sebagainya. So, berjumpa lagi di live yang akan datang. So, kalau anda nakkan tip-tip menarik, jangan lupa ke kita punya Facebook, YouTube. Okay, YouTube. YouTube kita Langsir Jendela. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe dan share. Okay, so jumpa lagi di live yang akan datang. Bye bye dan juga Assalamualaikum.
lupa kesinggah kat sini channel, dapatkan pelbagai lansir dan jenis produk lain yang kita tawarkan.